Cara tidur nyenyak di malam hari. Apakah Anda sering sulit tidur di malam hari? Atau apakah tubuh Anda terasa penat dan kaku ketika bangun di pagi hari? Tubuh manusia membutuhkan tidur yang nyenyak dan berkualitas di malam hari agar dapat berfungsi optimal di pagi harinya. Selain itu, kualitas tidur juga sangat memengaruhi kesehatan jasmaniah dan emosional seseorang. Jika Anda termasuk orang yang sulit tidur nyenyak di malam hari, jangan khawatir. Dengan menciptakan lingkungan tidur yang tepat, memilih posisi tidur yang sesuai, dan menerapkan kebiasaan sebelum tidur yang positif, niscaya tidur yang berkualitas dapat dengan mudah Anda dapatkan. 1. Pilih kasur yang tepat. Beberapa orang dapat tidur lebih nyenyak di kasur yang sangat empuk, sementara beberapa orang justru sebaliknya. Pilih jenis kasur yang paling nyaman untuk Anda. 1. Kasur yang Anda pilih harus mampu menopang tubuh Anda dengan baik sekaligus membuat Anda tidur nyenyak. Jika tubuh Anda terasa sakit atau kaku ketika bangun pagi, kemungkinan besar Anda salah memilih jenis kasur. Cari jenis kasur yang secara khusus mampu menopang punggung dan leher Anda. 2. Lengkapi kasur Anda dengan spray, sarung bantal, dan sarung guling yang nyaman. Sesuaikan ketebalan spray, sarung bantal, dan sarung guling dengan cuaca saat itu. Sebagian besar kasur dapat bertahan selama 8 tahun. Jika usia kasur Anda sudah tua dan mulai terasa tidak nyaman, segeralah menggantinya. Jika kasur Anda terasa tidak nyaman dan tidak bisa diganti, setidaknya pilih jenis bantal yang tepat. 2. Pilih bantal yang tepat dan nyaman untuk Anda gunakan. Entah yang bertekstur empuk atau padat. 3. Anda juga bisa tidur dengan bantal berjumlah lebih dari satu. Namun pastikan posisi bantal tidak terlalu tinggi sehingga berpotensi membuat Anda sakit leher atau sakit punggung. Apapun posisi tidur Anda, pastikan bantal atau bantal-bantal yang Anda gunakan tetap menyejajarkan posisi kepala dan bahu Anda, posisi serupa ketika Anda sedang berdiri. 4. 3. Jaga kebersihan spray, sarung bantal, sarung guling, dan selimut Anda. 5. Perlengkapan. Tidur yang bersih akan memudahkan Anda untuk tidur lebih nyenyak. Oleh karena itu, pastikan Anda mencuci berbagai perlengkapan tidur secara berkala atau jika sudah sangat kotor. Jika tersedia, ikuti instruksi yang disarankan untuk mencuci spray Anda. Sebaiknya, cuci spray Anda dengan air hangat. Anda bisa membersihkan debu yang menempel di kasur dengan soda kue, lalu menyedotnya sehari setelahnya. Metode ini dapat mengurangi kelembapan kasur. Bantal dapat dicuci atau dikeringkan dengan suhu tinggi untuk mematikan kutu yang mungkin menempel. 4. Rapikan tempat tidur Anda. 6. Pasang spray, sarung bantal, sarung guling, dan letakkan selimut yang bersih. Lalu pastikan seluruhnya tersusun dengan rapi. Selain itu, pastikan kamar tidur Anda juga bersih dan rapi. Fakta menunjukkan bahwa kamar tidur yang rapi dan bersih dapat membuat penggunanya tidur lebih nyenyak, mungkin akibat efek psikologis yang ditimbulkan. 7. 5. Pasang suhu kamar yang tepat. 8. Suhu alami tubuh Anda terus berubah sepanjang hari dan akan menurun secara signifikan jika Anda mengantuk. Kamar bersuhu rendah, sekitar 18 derajat Celcius, paling ampuh membuat Anda tidur nyenyak dan nyaman. Terutama karena suhu tersebut sesuai dengan fluktuasi suhu alami tubuh Anda. 9, 10, 11.
manfaatkan keberadaan termostat, kipas angin, atau jendela untuk menyejukkan atau menghangatkan suhu udara di kamar Anda.